Kita ke seremoni lain ya, pemirsa, merayakan hari jadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fata Palembang yang ke-25 tahun. Dekan Fakultas Dakwah yang pertama, Aflatun Muhtar, pada tahun 1998 berpesan agar mahasiswa Fakultas Dakwah harus bisa menjadi kunci Inggris, yang mana ini artinya harus serba bisa. Bapak Ibu tamu undangan baik dari Fakultas Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri UIN Raden Fata Palembang, 3 Maret 2023 merayakan hari jadi fakultas yang ke-25 tahun, dan acara tersebut berjalan dengan lancar dan hikmat. Di mana dalam acara tersebut dilakukan di lantai 4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan dihadiri langsung oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sumsel, Ketua Ombudsman Sumsel, dan jajaran dosen di UIN Raden Fata Palembang, serta didatangkan langsung juga dekan pertama kali di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tahun 1998, Aflatun Muhtar. Dalam sambutannya, Aflatun Muhtar yang merupakan mantan dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi sekaligus mantan rektor UIN Raden Fata Palembang ini berpesan agar mahasiswa Fakultas Dakwah harus serba bisa. Selain itu, mahasiswa harus memiliki akhlak yang baik dan semangat dalam menggapai cita-cita. Kami ucapkan terima kasih pada the next generation supaya betul-betul mempunyai jiwa dan semangat untuk berkhidmat. Tapi yang harus dijaga pertama moral, moralitas, dan integritas. Fasadul ru'ayyah di fasadul ulama, wa fasadul ulama di fasadul umara, wa fasadul umara di hubbid dunia. Ini agak merusak. Nah, kalau sudah dunia, maka nanti haram, halal, antam, kawang, aku. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sebagai fakultas jaga integritas, ya. Jangan hanya qaulan, nggak boleh ini boleh, tapi dia ngerjakan itu, namanya munafik. Ya. Jadi jagalah integritas, biar hidup sederhana tapi mendapatkan berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus tegang. Al haroka barokah, maka banyak aktivitas. Hal senada disampaikan Ahmad Syarifuddin, dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, di momentum memperingati hari jadi Fakultas Dakwah ini. Ahmad Syarifuddin berharap semua jurusan di Fakultas Dakwah bisa mendapatkan predikat unggul agar bisa lebih baik lagi. Dengan dukungan dan doa kita semua, tentu dengan ikhtiar yang maksimal, kita bermohon kiranya dapat memperoleh predikat unggul. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini izinkan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pimpinan sejak beroperasinya Fakultas Dakwah. Untuk itu kami mengucapkan special appreciation penghargaan khusus kepada Bapak Profesor Dr. Haji Aflatun Muhtar MA yang telah mengemban amanah sebagai dekan Fakultas Dakwah. Irawan Pal TV.